Baik, orang tua kami, guru-guru kami, ayah, bunda, kawan-kawan, para ulama, pandai ya orang Minang, tapi bahasa Minang lain. Dulu ketika mengaji di surau sama Buya Hanan kami, itu kadang-kadang pulang jam 1 malam, pernah. Sehingga bahasa-bahasa kampung itu bisa paham, insya Allah. Mohon izin guru-guru kami, kami duduk di atas KTP. Kalau kami pakai bahasa tanah, kalau tadi itu bahasa agama, kita pakai bahasa tanah. Kalau kami urek risiko condong ke sebelah, ke sebelah. Tapi kalau dia kali terbalik, kubik dia tak diagam, condong kan, ketenang kan, kali adil nak, dia pun adil Allah Ta'ala. Meritum ya. Alhamdulillah, dulu cuma terbersih, jadi takilin saja. Bakobah masjid gadang, sianan maisi. Kiranya ulang-ulang alaqa silsilah ilmu. Dan itu kebahagiaan kami. Lah khatam kitab Aqidatul Awam 2 kali sifat 20. Sifat 20 tapi metode santri. Jadi tak metode tarekat. Kurang tak tasawuf, beku lain. Lu tanya orang, sifat ma'aniyah di awal. Hak, dulu gaya itu kan. Kadang-kadang gaya-gaya murid itu kurang wak sekomo jujji. Itu hampir ada di setiap pengajian. Mungkin pengajian malam ini ya dulu. Ya. Pak Puan, coba lihat lo, korup nyumpia lo. Nah, ini hampir aja kaji ya. Nah, begitu. Perawak itu emang beda dialektikalnya jo santri biasa. Kalau bos sebok uji dulu. Kalau tidak lewat, yang pertanyaan, tidak bisa jadi guru dia. Ya, Pak. Tapi itu babahayu walaupun aja. Bakok babahayu. Bahayunya kok nanawa uji beko seorang wali Allah. Tasinggungnya. Kalau tasinggung wali Allah, Allah turun tangan. Man ada li waliya faqad azadtuhu bil haq. Siapa yang mencoba memerangi kekasihku, kekasihku. Wali itu tidak usah dibayangkan tobang-tobang di langit. Kalau tobang di langit, jin lebih hebat berapa? Wali itu kekasih Allah. Kekasih artinya mencintai Allah karena Allah. Mencintai Allah karena Allah berhak dicintai. Kalau gitu kan, sembahyang duha dan tidak ingin dapat rasa lebih banyak. Salat tahajud supaya masalah selesai. Puasa supaya dek nazar. Sampai pilih, jadi Allah itu bertawar. Ya Allah, kalau lolos orang, kami basuh. Jadi kalau tidak lolos, tidak basuh-basuh. Ya Allah, kalau tak jawab dan buya Tuhan, awak bersedekahnya. Nanti butuh buya itu sedekah. Buya itu, sudah kan punya rasa itu. Tidak perlu sedekah awak. Telinteh dengan perasaan harap, meminta kepada Allah, kadang tidak minta Allah gitu. Asbab kekasih, kekasih itu sang maha kekasih tidak rido ketika kekasihnya berpaling. Maka supaya tidak berpaling kekasih itu, alun takile lah takalam, itu bahasa Allah bukan bahasa awak. De urang minang lah gagah lo nyawa, itu bahasa awak. Tidak, itu bahasanya Allah. Alun takile lah takalam. Itulah ilmu azaliyah. Di awak balagamkan ini baru niangkan. Bentuk leka lai dulu. Bentuk leka hebat lo. Indah. Itu tando. Kalau pendiri bang suku Minangkabau itu dulu, ia mengerti jauh. Mengenal Allah Ta'ala. Sehingga bernamulah Syekh Kumangun itu dulu alam basifat. Tidak. Ya bu ya. Alam basifat. Kan berangkah motor. Alam bersifat. Apa itu alam?
Alam itu segala sesuatu selain Allah. Bersifat, apa sifatnya? Itu rahasia-rahasia beliau-beliau itu. Datang beliau berguru ke Syekh Abdul Ghani Ad-Dihlawi, tertulis dalam teks Abul Hasan, namanya Abdul Ghani Ad-Dihlawi Al-Madani Al-Muhaddis Al-Kabir. Jadi orang kumamu dulu mengaji ke Madinah. Dia gihlah namo kewalian. Namo kewaliannya Abdul Rahman. Itu namo kewalian. So abad, makanya Nabi bersabda ahabbul asma'ilallah Abdullah Abdul Rahman. Yang paling dicintai namo di sisi Allah, itu hadis sahih itu, adalah Abdullah dan Abdul Rahman. Ahabbu, kata ahabbu artinya yang paling dicintai. Cinta itulah kekasih Allah, itulah wali, wali Allah. Kalau masuk ke kaji itu bagaimana? Jadi Bapak Ibu, kami mendoa kalau di Masjid Gondang, kajilah, kembalikan ke akidah halus sunnah. Dulu orang belajar sifat 20 itu di pesantren di surau. Sebelum ada pesantren, dulu namanya surau. Di surau dulu kali pernah melanggamkan Allah wujud tidak bako. Ia pernah. Akhirnya ingin dibatalkan orang. Masalahnya awak menghafalkan saja, tidak paham isinya. Akhirnya yang terjadi, ketika ada orang membatalkan, tidak tahu jawabnya. Nah itulah masalah ini. Alhamdulillah beliau-beliau itu mempunyai kesadaran yang lumayan luar biasa. Mau melawan arus. Itu dahsyat. Lain lagi, jadi di kalbunya kiblatnya kepada Allah, bukan kepada makhluk. Kalau ke makhluk kiblat wa, bahkan banyak orang datang. Padialah kaji bertinggal. Bahkan senang orang di sudut situ, walaupun menyakiti sudut aniko. Ah sebab sudut yang situ ada brandnya, brand as sunnah. Sudut yang siko ikut mazhab Syafi'i. Kan itu. Nah penyakit umat ini, awak mencari brand, branding, nah, merek-merek. Maka orang sibuklah di merek-merek itu, ya, di merek nama-nama itu. Pada malam kini insya Allah, ambo akan menyebutkan beberapa buah silsilah Ahlu Sunnah di luar 50 kota. Sebenarnya lebih pakar Adinda Buya atau Kudul Khalis Apriya Putra. Cuma kita ambillah sedikit. Alhamdulillah, aku orang Tanjung Boda, tinggal di kota Tengah, masih kota Bangka. Dulu sekolah di Sanawiyah. Cuma tidak puih mengaji bahasa Arab mereka jauh baca di dalam guru jauh ya anak beliau di SMP. Kami carilah guru kiranya Buya Hanan di kampung bakonyo ada pengajian makna dipimpin oleh Buya Yasir. Ya tak? Orang pendidikan Islam PI. Alhamdulillah mengaji kami, sekali baca dia beliau hafal dia, heran banyak. Berarti cintu aja Quran, padahal kami itu belajar Quran itu sangat tidak suka dulu. Belajar bahasa Arab paling benci. Itu kalau ingin-ingin sanawiyah itu trauma. Nan-nan terkena tinju-tinju orang. Sampai nilai kami dulu dahsyat. Nilai kumlo ompen. Alhamdulillah. Ada ring di belakang itu dulu. Kalau kami mencoba kami di situ. Kalau panggil awak pendekah. Alhamdulillah. Mengaji hari Rabu malam ke Payolibo. Kiranya namanya murid dari atuknya Buya Hanan.
ya, kurang malin bagi kita. Kami masuk ke perpusnya itu kitab Imam yang meluruskan kesalahan Imam Zamakhsyari Al-Kasyaf, Imam Al-Baydawi. Kemudian Tafsir Az-Zain ada situ. Ya. Tafsir Al-Baydawi itu menunjukkan akidah beliau. Ya. Apa akidah beliau? Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Masih banyak kitab-kitab. Akhirnya kami bingung, kok kurang dulu punya kitab-kitab melalui kok di rumahmu? Jalanlah ke Payolanse. Di Payolanse ada Surat Tanjung namanya. Di bagian kiri kamar imam itu ada kitab, kitab banyak sekali. Ada kitab berjudul At-Tariqah Al-Muhammadiyah karya Syekh Al-Barkawi. Sudah ada terjemahannya. Judulnya sama At-Tariqah Muhammadiyah. Imam Al-Barkawi. Belum mengikhtisar Ihyauddin sebenarnya. Cuma dikasih judul baru. Basobokulu Mukhtasar karya Imam Sya'rani terhadap Tazkiratul Qulub Imam Al-Qurtubi. Itulah dalil orang dulu mengadukan doa 3 hari, doa 40 hari. Dalilnya bukan dari situ, tapi kemudian penghayatannya dari kitab itu. Dalilnya ada dalam hadis Imam Abu Mu'ain, ada dalam kitab Imam Qudai, punya kitab hadis nama Musnad Asy-Syihab, bahwa pada selama 7 hari itu seorang mukmin ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, mukmin biasa. Itu yang disebut fitnatul kubur. Fitnah di situ artinya ujian di dalam kubur. Ah, ujiannya man rabbuk? Siapa Tuhan engkau? Maka pertanyaan di kubur bukanlah hafal Quran. Kan kini banyak ma'at tahfiz. Kenapa? Oh serius lah. Kini banyak ma'at tahfiz, tapi kami khawatir yang Nabi sabdakan dulu, yang disebut Khawarij, musuhnya Imam Mahdi, tentaranya Dajjal, Khawarij, orang yang keluar dari barisan keimanan, tapi berpakaian-pakaian orang beriman. Dalilnya bagus, Qurannya mantap. Tapi la yujawiz, tidak tembus, hanya hafal di bagian kepala, hanya fasih di bagian lidah, tidak tembus sampai ke dada. Maka setiap ada ilmu yang mengajarkan ilmu menembuskan zikir ke kalbu, pasti ditentang semua kelompok itu. Basabuklah seorang guru kami, jauh pergerakan internasional konspirasi, ada pemimpinnya di Indonesia, kami tidak usah sebut nama kelompoknya. Basobo, guru kami, tidak tahu siapa guru kami. Disebutkannya program-programnya. Kau mohon maaf, strategi mereka betul sesuai yang diprediksi Nabi. Mereka akan mengkader monster-monster yang hafal Quran, tapi hatinya kosong. Lewat apa? Lewat gerakan pendanaan, tiba-tiba ada saja gerakan tafis-tafis, ada saja yang mendanai, aneh. Ada yang sadar magir, ada yang tidak, itu efek domino. Pencet di sini, maka yang lain bergerak. Dan orang tak sadar bagian dari gerakan itu. Apa buktinya nanti? Orang mulai mendewa-dewakan anak Al-Fabara. Kalau dulu kami tidak, pertanyaan orang, lah apa sifat Allah nak? Dulu kami ditanya begitu. Tidak ada pertanyaan, kap habis tak? Hah? Kapan? Berapa kamu hafal? Gitu, tidak ada. Sebab ketika kita menjawab, walaupun kayak Alhamdulillah, Alhamdulillah aku hafal 30 juz, Bu ya. Mengecek satu juz itu lah ada perasaan sesuatu dalam diri. Bahaya tidak? Kita mau betul harus ihtimam, harus serius menghafal Quran. Tapi menghafal indah lahirnya saja pun batinnya, fahamnya. Ada bom di Makassar, tenang. Tahu siapa yang ngebom? Teroris kata orang, ya kan? Kita cek apa akidahnya. Kata sang ibu dalam berita, beritanya valid.
si anak mengatakan ibunya yang baca berzanji itu musyrik bid'ah. Pak kira-kira asbab di dalam kitab berzanji tola'al badru aminah dan segala macam insyaful anam Allah sebenarnya di situ ada pujian kepada Nabi. Kata si anakku itu memuji Nabi dan itu syirik. Jadinya tidak bisa membedakan antara memuji dengan syirik. Makanya di negara Jawa lahir krisis kini orang membaca berzanji tola al-badru alaina. Ada hidup kan di hadida kami Tengku Muda Khalis, ada yang enggak belum syirik, kuburiyun. Di agam alhamdulillah kawan itu Buya Abdurrahman Al-Basiri Ar-Roni, beliau di Pasir menghidupkan kembali itu ditelusuri lalu ya. Jadi kawan-kawan itu tidak matang ngaji akidahnya, yang tidak syirik disebut syirik, berbeda disebut bermusuhan. Itu kan aneh, berbeda disebut bermusuhan. Kita berlain, ya nak, tapi tidak bermusuhan. Apa kata masyayikh kita? Idza sakatal jahil intahal khilaf. Begitu Imam Qattani mengatakan. Kalau orang jahil itu diam, tidak ada masalah di dunia. Berarti kebalikannya, sebaliknya orang jahil itu banyak komentar, menjadi juri, maka banyaklah masalah di dunia. Ya tak? Negeri kita dikepung oleh ma'had madrasah-madrasah tarbiyah Islamiyah. Kemudian di situ ada ma'had Islami. Nah, dikepung kan? Syekh Zainuddin Al-Hamidi. Itu mampir kajinya pun di dalam negeri dan di luar negeri. Kami bersebut keturunannya pun ada di Jakarta, ada di sekolah pasti. Ya. Kemudian di ujung pakan sedaya itu ada tarbiyah Islamiyah, ya tak? Buya Alwi ya? Dulu. Kemudian ke belakang dulu ada namanya Kota Tanah Kuntalang. Di situ pun ada madrasah tarbiyah kita dulu. Dibangun oleh Syekh Muhtar Badwojo, Syekh Ayah Sultani, kakek guru kami. Di Mahrang itu membiak kaji, kau bukan Muhtar Al-Kelapun, Muhtar Talang, bukan Talang Nomo, Talang Ketua Nampai. Membiak kajinya ke Syekh Abdul Wahid As-Salihi, Topik Godang. Yo, kau kalau salah, tolong betulkan. Syekh Abdul Wahid As-Salihi, itu membiak kaji ketika di dalam negeri, kepada Maulana Sa'ad di Mungkah. Kan gagal orang muka atau bagaimana itu kecewa itu kabupaten kecewa itu mudia kironya mudia itu kironya orang-orang malin di situ orang di siko dulu mengaji di situ bahkan orang di agama mengambil ngaji ke Syekh Abdul Wahid Salih Maulana Sa'ad berangkatlah Syekh Abdul Wahid Salih ke Makkah ke Madinah di Makkah bersubuh jadi murid-murid Syekh Ahmad Zaini Dahlan ya ketemu dengan Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Ahmad Khatib Minangkabawi itu kini dipalsukan sejarahnya oleh mereka yang mereka tidak mengerti sejarah beliau. Dianggap Syekh Ahmad Khatib ko Wahabi. Salah. Jadi ada orang mengirim kepada kami risalah ancaman dan kata-kata. Ya, di antara itu ada yang mengatakan kami salaf. Dulu Ahmad Khatib salaf. Tua senyum-senyum aja. Buya Hamka salaf. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, beliau dalam kitabnya bertawassul, Pak. Tahu tawassul? Bijahi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dengan tuah Nabi kami meminta. Kalau versi salafi itu bid'ah syirkiyah lah syirik itu pelakunya musyrik. Aku separuh orang tarekat itu mengatakan musyrik kalian sedulur kecek si salafi
Bakir kilo. Itu ini mah kajian. Dan orang tu lupa kalau ngaji kita pakai data lawan data sunnah. Aqidah Ahlus Sunnah yang ditulis oleh Maulana Al-Imam Sayyid Ahmad Al-Marzuki Al-Makki Al-Mukri Al-Kabir. Jadi Sayyid Ahmad Al-Marzuki itu beliau pemegang sanad 7 qiraat. 7 qiraat. 7 qiraat beda dengan 7 langgam. Yang dipelajari tilawah itu bukan qiraat, itu irama. Beda dengan qiraat. Sayyid Ahmad Al-Marzuki itu punya murid di tanah negara itu. Di dalam ijazahnya disebutkan salah satu muridnya adalah Syekh Abdurrahman Al-Batuhampari, Batu Hampa. Betul, benar? Sahih ya? Itu konfirmasi sebab beliau pemegang manuskripnya. Syekh Abdurrahman Batu Hampa membangun kemudian ma'had yang kemudian berubah nama Al-Manar. Ya lah. Al-Manar. Dari Al-Manar itu berkembang minimal tiga jenis keilmuan. Ada ilmu akidah, ada ilmu fikih, ada ilmu tasawuf. Berkembang. So itu pencirian Ahlu Sunnah. Jadi Ahlu Sunnah itu ia berakidah sifat 20, ia bermazhab fikih kalau dia wa syafi'i, ia bertasawuf baru sah sebagai Ahlu Sunnah. Baru bisa mewarisi Islam, iman, ihsan, hadis pertama dalam Sahih Muslim. Apa itu Islam? Apa itu iman? Apa itu ihsan? Islam lahirlah ilmu fikih, iman lahirlah ilmu akidah, ihsan lahirlah ilmu tasawuf. Orang kalau tasawuf tidak takut mati. Itulah jihad hakiki. Jihad bukan jihad syahwat. Kini orang tuh bom bunuh diri. Itu mahar mendapatkan bidadari 72. Le adil itu tak? Wak bom orang, wak dapat surugu 72 bidadari. Le adil itu? Itu alim atau jahil? Zalim atau adil? Ya tak? Le waras orang itu. Pak kira-kira, dia tidak mengaji kitab akidah. Dia tidak mengaji kitab tidak akidah, maka kewarasan itu tidak ada. Jadi kewarasan berakidah itu kali ke orang mengaji dengan sana minimal ngaji sifat 22. Maka kami mengajak kepada semua para pengurus masjid, para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tolong hidupkan di kampung-kampung melihat ngaji sifat 20 versi ulama surau, ulama santri. Kalau ngaji-ngaji versi ilmu hakikat nanti dulu, ya anci dulu kecil berbahaya. Ya tunggu sedikit dulu. Nah, nanti beko ada ruangnya. Selamatkan dulu bagian akal. Kalau selamat di siko baru lapang beko lidado. Kalau ndak, amar tadi. Aku cek kawan dari ku ya. Jangan ikuti agama nenek moyang. Pakai dalil. Dalil surah Luqman. Wala in ittaba'ta وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ. Ya Al-Baqarah pun ada dengan redaksi yang berbeda. Jika engkau berkata kepada mereka, hai Muhammad, ikutilah apa yang diturunkan Allah. Mereka menjawab, kami mengikuti aba-aba kami. Apa arti aba? Ayah, nenek moyang. Itu ayat dibacakan oleh Nabi berbicara kepada kafir Makkah, musyrik Makkah. Ayat untuk orang musyrik. Kini dek kawan, ayat itu dipakai untuk menyerang buya-buya sesama Islam. Aku ciri-ciri ajaran teroris. Teroris berpikir Khawarij. Dipakai ayat untuk orang kafir, dipasangkan untuk melawan orang Islam. Sebab orang nenek moyang kita dulu beraja sifat 20, dia tidak tahu sejarah si Abdurrahman lamu di Mekah. Berapa tahunnya Mekah?
43 tahun hitungan ahli sejarah. 43 tahun siapa yang pernah mengaji di Al-Azhar, di Yaman, di Suriah, di Mekah 43 tahun. Bangga-banggaan awak ngaji di Timur Tengah. Bagaimana anak mengaji di pesantren sekian tahun, 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun anak ketika bangga beliau 43 dan itu mutar tidak hanya di Mekah, kadang mutar ke Madinah, mutar ke Hijaz terus sampai ke Baghdad bahkan. Tapi yang beliau tulis di sanadnya sanad qiraat tujuh itu luar biasa. Beliau semasa dengan Said Ahmad Zaini Dahlan. Said Ahmad Zaini Dahlan itu dulu langsung berhadapan dengan Wahabi generasi dulu. Jadi Wahabi itu bangkit pertama 1700-an Muhammad bin Abdul Wahab masih hidup. Dan kedua di 1800-an dan terakhir 1924. Maka sosok Said Ahmad Zaini Dahlan bagi mereka pembenci Ahlus Sunnah itu dicoba diberamus. Apa kata mereka? Said Ahmad Zaini Dahlan pembohong. Said Ahmad Zaini Dahlan itu guru dari Syekh Ahmad Khatib dalam sanad. Tetapi dalam mengaji berguru ke asistennya, muridnya namanya Abu Bakar Syatab, pengarang Ya'an atau Talibin. Said Ahmad Zaini Dahlan itu semasa juga Said Ahmad Al-Marzuki, guru dari Syekh Abdurrahman Batuwapa. Syekh Abdurrahman tetap mempunyai murid namanya Muhammad Arsyad, bukan Al-Banjari. Al-Banjari di Banjar. Dulu memang nama Arsyad itu menarik. Ada Muhammad Arsyad At-Tawil, murid Syekh Nawawi Banten. Kami bersama jadi keturunannya di Jakarta. Pakar tasawuf ya. Karena mencintnya dulu pakar tasawuf. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, kalau itu Muhammad Arsyad Batuang. Syekh Muhammad Arsyad punya murid ahli kiraat nama Syekh Abdul Malik yang dulu pernah di Mekah 4 atau 5 tahun. Kami ketemu anaknya Buya Sirajuddin, kata masih hidup gak? Angku mudo di Surau Darik ya. Situ orang ngaji kiraat dulu. Tadi pagi kami berziarah ulama yang masih hidup, Abuya Dahnar Payolatse, bercerita di angkatan kami sekitar ada 14 orang yang dapat ijazah kiraat 67 dari Syekh Abdul Malik Batu Ampa. Jadi dulu itu ngaji itu bagi ijazah bahasa Arab, bahasa silah, bahasa. Kini lah bahasa apa ngaji? Dulu orang ngaji kitab judulnya At-Tibyan. Ya, Tibyan itu penjelasan mengenai adab-adab penghafal, penghafal dan pembelajar Quran. Di situ disebutkan salah satu tradisi yang dihidupkan ulama kita. Ada di kitab itu. Apa itu? Kalau khataman Quran kita lewatkan. Yo bapuin dulu pawai nak. Bapuin dulu pawai barayokan. Itu bukan bid'ah. Itu dalam kitab Tibyan. Karya siapa? Al-Imam Nawawi Ad-Dimashqi. Giliran kayak gitu gak diambil dari kawan. Tapi kitab Arba'in Nawawi bapak, kitab Riyadhus Shalihin Imam Nawawi bapak, Tibyan gak bapak, kitab Majmu' udah diambil gak? Ya, Minhaj gak diambil gak? Banyak kitab-kitab tuh. Jadi mengaji dulu kurang kayak kami, guru-guru gitu, ayah-ayah gitu, atau gitu, nyinyinya gitu, mengaji. Kan Buya Dahnar tuh belajar Quran, belajar kiraat. Tadi kami konfirmasi, hafalan beliau mantap nggak? Cara belajar tajwid beliau masih mantap, kiranya nggak berubah, cuma mato nang kurang. Mohon maaf kepada para imam, para ustaz. Kita kan maca Quran, baca campur riwayatnya. Tidak basana. Ya, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Wa waqaf itu nak. Ya nak. Kalau orang mengerti ilmu qiraat, ilmu basanat kepada Rasulullah, gata telingonya setiap sembahyang.
Bapak kata telingonitas ya, sebab kalau riwayat Imam Hafiz dari Asim, tidak ada model itu. Disambung di wasal. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu akbar. Eh, cili-cili Allah. Bismillah. Ada tolong dia Allah wa adam. Mungkin dia imam kita merokok. Tapi kalau imam kita nafasnya panjang. Rasul-rasul di belakang Syekh bin Syawi. Syekh bin Syawi kalau tertil kan jadi berhenti benar. Jadi dulu begitu, itu pun kiraahnya belain seketek Jo Ib Buya Romli. Ya, di Semelanggang. Kan ayah kami pun punya keluarga situ, ya, Koto Baru. Di Semelanggang. Kami tanyolah ke Buya tadi, Buya Dahnar, apa bedanya Buya? Bacaan orang batu apa, nama Bia Kemokat, Jo Buya Romli, nama Bia, mungkin kami sih kali ya, Allah. Oh, nyodimatnya belain. Mat panjang pendeknya belain. Tapi Nabi Semelanggang kodok macam eh bukan kodok ya, kodok kan dia berhenti bersuara ya lain kedua bahasa selama itu kodok macam eh bacaan betul coba. Tapi orang pesamu sebelum murid mengaji biasanya baca Al-Fatihah jo tasyahud akhir. Bahkan kadang-kadang dibaca bacaan Fatihah, Iftitah, Tasyahud akhir. Ya nak? Balanggam kan itu. Sebelumnya baca sifat 22. Dan yang paling kami kaget apa? Jalan-jalan waktu ke daerah Jawa Tengah, ulama situ di Kudus, di Jepara, kalau ada orang belajar Quran, berbarengan bacaan Fatihah, Iftitah, Jota satu kilonya katih gurunya bersopo. Beritu orang dulu beraja. Nah itu Quran. Ya. Nanti syarat korekoknya lain oleh syarat mazhab fikihnya bergabung. Kemudian di Koto Panjang ada madrasah namanya Tarbiyah Islamiyah. Nanti kita komat sedulur, komat langsung sama Isa. Ya Pak. Kok masih mukodimah ya lo? Mukodimah silsilah. Syekh Muhtar Angkulakwam itu tidak pernah kuliah-kuliah untuk itu ini. Tapi nyo mengaji kepada Syekh Abdul Wahid As-Sa'dihi. Betul bro? Maulana Sa'd bagaimana? Tidak sebuah ya. Syekh Muhtar Angkulakwam itu mursyid tarekat Naqsyabandiyah pakar usul fikih. Dan dia punya kitab usul fikih dulu ditunjukkan dari Ampu Mudo Khalis ya. Kitabnya itu kamu ada dikasih kopian mana dahsyat kurang dulu tidak pernah kuliah aneh-aneh bentuk awak ini tapi kalau menulis pakai bahasa Arab ajib luar biasa termasuk Syekh Zainuddin Al-Hamidi itu dulu bisa ada risalahnya dalam bahasa Arab cuma tidak bersyukur hati ini. Dan mereka sama satunya. Ada Ubay Al-Manar, ada Ubay Mahat Islami, ada Ubay Tarbiyah Islami. Sama-sama mengajarkan sifat 20 bermazhab Syafi'i dan kalau tasawufnya pakai kitab Al-Hikam. Kok uniknya orang Wak? Ngaji kitab Al-Hikam tarekatnya Naqsyabandi. Ya enggak? Padahal Al-Hikam itu Syazili. Kironyo dalam tradisi Syaziliyah kurang kalaulah membaca kitab hikam dan dapat sanad inyolah disebut bersyazili dalam memahami kita itu makanya Buya Nu'man Bashir itu boleh disebut asyazili walaupun beliau samani kinilah jadi syazili benar lah diamalkan benar zikir syazili itu ya alhamdulillah kan masih hidup kan alhamdulillah kita mohon maaf nak sempat datang ke beliau kan. Di tiaka apa ya Rasul ada Syekh Ibrahim Harun. Yo, Syekh Ibrahim Harun tu unik. Dulu orang Pekan Senayan mengaji ke situ. Di kelas 7 selesai basuh
Basulu. Ya tak? Syekh Ibrahim Tiaka itu siapa gurunya? Ibu Muda. Oh, sambung. Jadi Syekh Ibrahim Harun Tiaka mambil kaji kepada ulama bernama Syekh Toha Limbukan. Kami pernah dulu membuat pesantren kilat di situ. Ketika masih macam-macam gerakan bumi Yogyakarta, kami heran. Ketika masuk ke ruang garin, itu kitab-kitab banyak. Ada Sunan Abu Dawud. Ada macam-macam kitab. Kiranya kitab itu dicuri orang. Hati-hati. Masa Buya Satri mencuri kitab? Ya? Akhirnya bukan itu. Satu orang dari tatu ingin menyelamatkan. Wah, kok bahaya, kita selamatkan. Kita selamatkan. Sehingga habislah kitab itu. Tasih sulah kitab Ibnu Taimiyah kami nampak. Akidah Wasithiyah. Kita pikir-pikir ada wak. Akhirnya dulu haji-haji yang pulang dari Saudi tahun 70-an, tahun 80-an. Dan pek kitab dilimpukan itu. Tidak mengertinya diserahkan ke beliau. Beliau-beliau buruk di situ. Alah kita kok ada yang biar beliau rekamen dia beliau. Alah kita bayu. Kitab itu isinya membatalkan sifat 20. Kami masih ingin. Waktu-waktu dulu masih di MAK. Ya. Alhamdulillah dulu berkat doa Abu Ya Hasan Basri Jalil Datuk Sati. 3 bulan banyak kosakata masuk. Satu pernah dibaca itu bentuk orang moto. Hafalan itu betul itu. Dulu. Jadi 3 bulan itu bentuk orang mampu untuk kitab. Saksinya dulu mandu berbuat setahun kami di situ jurusan MAK. Cuma dia awak mengaji ke mengaji, dia paham pun bercampur dalam diri kajian tarekat di dalam diri. Awak membatalkannya itu pakai. Awak membatalkannya apa ya kurang bintah pasirnya. Tapi ketika sembahyang, terbayang, zikir tu tambah dahsyat. Tapi pikiran membatalkan. Kami dulu membagi-bagikan lembaran fatwa Syekh Albani Jo bin Baz. Jo Buya Hanan kok, Buya Hanan LC. Beliau orang MUI kini, pemikirannya sangat moderat. Alhamdulillah. Bagi-bagi oleh kena. Kami bagi-bagikanlah semenjak dari Sanawiyah. Dulu akan ada festival musik gagal. Sebab kami bagi-bagikan itu, kita kompor-komporin. Dulu kan jadi Buya Cili. Apa kata kami, musik itu haram dulu, ya.